Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam budi luhur. Pada pertemuan kemarin, ya, kita mengulas uh, kembali apa yang sudah kita lakukan di pertemuan ke-9 kemarin, bahwa kita kemarin itu sudah membuat sebuah database. Terus kita tambahkan dua data di database tersebut. Selain itu juga kita membuat file koneksi untuk PHP ya. Yang mana file PHP tersebut fungsinya untuk uh, menghubungkan antara database dengan aplikasi Android yang kita buat. Terus Uh, kemarin juga kita sudah mengecek uh, keberhasilan dari script PHP yang kita buat kemarin bahwa uh, jika itu sudah ber berjalan berarti file PHP tersebut sudah benar dan sudah siap untuk digunakan. Nah, pada pertemuan ke-10 ini tinggal kita membuat aplikasi Android yang akan kita hubungkan dengan database yang kita buat kemarin. Nah jadi materi dari pertemuan ke 10 ini masih melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Silakan kalian tambahkan. Silakan kalian eh, buat aplikasi Android. Ya, project. Baru, silakan kalian buat proyek baru ya. Terus, kita desain Android, aplikasi Android kita seperti apa. Selanjutnya, kita jangan lupa, kita tambahkan permission pada manifest, uh, mengcopy paste file HTTP handler. Nanti akan saya yang sudah saya share di. Google Classroom ya. Di bagian Java kita pastikan file tersebut di folder Java-nya. Terus kita juga uh, akan kita juga akan uh, menambahkan list view pada activity makanan. Pada activity makanan membuat halaman list item makanan.sml dan juga coding bagian makanan. Java ya ini eh, apa langkah-langkah yang akan kita eh, lakukan pada pertemuan ke-10 ya yang akan kita lakukan pada Project Android kita nah ini merupakan eh, langkah pertama setelah kita buat Project baru, Langkah pertama kita buka file manifestnya, Android manifest. Terus kita tambahkan permission untuk internet. Ya. Jadi kita tambahkan permission internet dan jangan lupa ya ini posisinya ada eh, sebelum application ya. Jadi boleh di atas atau boleh eh, di bawah dari application ya. Enaknya kita samakan dengan materi posisinya di atas application. Jadi scriptnya uses permission Android name, Android permission internet. Nah itu untuk eh uh, <coughs> perizinan kita agar aplikasi kita ini bisa terhubung dengan internet. Pak, gimana kalau kita nggak tambahkan itu, Pak? Nah, Pertanyaan seperti itu, jawabannya kita tidak bisa terhubung dengan internet, dan juga kita tidak akan terhubung dengan database yang kita buat kemarin. Percuma, kodingan uh, script Java-nya itu benar, tapi di aplikasi kita itu tidak ada izin untuk menggunakan internet. Tetap nggak bisa. ya. Nah, terus langkah kedua, kita akan mengcopy paste file http handler.java di bagian java ini ya. Ya, java. Klik kanan di paket, kemudian paste. Terus kita buka file http handlernya, kemudian pada line satu sesuaikan nama paket project ya. Ini ini nama paketnya, nanti kita sesuaikan ya di http uh, http handlernya. Terus langkah kedua, langkah ketiga, kita akan menambahkan list view yang ada pada layout activity makanan. Ya, ada layout activity makanan kita tambahkan list view karena uh, di aplikasi kita ini akan menampilkan data yang ada di database. Ya. Hmm. Terus langkah keempat kita uh, buat namanya file XML dengan nama list item makanan dengan cara klik kanan pada folder layout terus pilih new terus pilih XML terus pilih layout XML file kemudian kita beri nama dengan list underscore item underscore makanan kita klik finish terus pada list yang kita tambahkan tadi kita tambahkan eh, tampilannya seperti ini kita gunakan linear layout horizontal terus di dalam lay, layout linear layout di dalam linear layout ini ada tiga komponen dari text view ya dari text view yang mana kita kasih id masing-masing dengan yang pertama text nama makanan ya Terus, TXT, 6, txt harga sama txt keterangan nah. ini kita menggunakan text view. Jangan lupa ID-nya ya, karena ID ini nanti akan kita uh, sebagai identitas dari komponen yang kita gunakan di layout. Ya. Terus, kita copy bagian makanan Java, kita coding ini bagian codingnya ya, uh, kita lengkapin ya adapun impor ini kalian eh, itu kalian nggak boleh bukan nggak boleh sih saya sarankan ini diabaikan dulu ya di impor import impor impor ini ya kita lanjut ke sini aja kalian fokus di sini ketik private string tag apa main activity class get simple name ya kalian lanjutin terus di bagian set content view ini makanan listnya new ally list terus list view nya kita menggunakan ya, ID dari list view nya itu apa nah, list view makanan terus new ambil data makanan dan execute kita mengambil function dari ambil data makanan fungsinya di mana pak ada di selanjutnya nah ini fungsinya jadi posisinya setelah uh, tutup kurung kurawal di bawahnya ya nanti kita tambahkan function dari ambil data makanan private class ambil data makanan extend asintas dan di sini proses loading datanya ya terus di sini apa duin background diabaikan terus kita tambahkan untuk post execute ya setelah e, berhasil apa yang harus dilakukan oleh si Android ini si aplikasi Android ya akan menampilkan atau mengambil menampilkan nampil, data di database pada Android kita yang mana kita sudah menyediakan tiga komponen tag view tadi ya teks nama makanan teks harga sama teks keterangan nanti datanya akan muncul di sini pada list view nah terus duin backgroundnya Uh, kalian uh, sesuaikan ini untuk IP nya ya kalian sesuaikan kita lihat dengan kita sesuaikan dengan IP dari laptop kita karena laptop kita ini kita jadikan sebagai servernya karena kita bersifat lokal otomatis eh uh, koneksi yang kita gunakan pada eh uh, apa namanya laptop kita dengan Android kita itu harus satu jaringan ya misalnya kita menggunakan jaringan eh, uh, USB maluhur berarti harus sama Android kita menggunakan USB maluhur laptop kita menggunakan USB maluhur adapun untuk uh, pengecekan pengecekan eh, uh, IP laptop kita, kita kalian bisa lihat pada video selanjutnya ya Uh, untuk pengecekannya kita menggunakan command prompt, ya. Ketik aja ipconfig. Nah, terus di sini ada cafe, ada data makanan.php. Ini menyesuaikan dengan posisi penyimpanan file php yang kalian buat kemarin, ya. Yang kalian buat kemarin kalian taruh di folder mana? Nah, nah terus di sini stringnya data dari PHP, bla bla bla. Nah, di sini ada JSON arraynya makanan, terus isinya ada ID, nama menu, harga, keterangan. Nah, di sini juga ini ini bagian kondisi kalau gagal mengirimkan data dari database-nya. Nah, ini nanti akan muncul di bagian eh, apa? Tosnya nanti akan muncul pesan sebentar. Di sini juga data kosong kalau database kita kosong. Nah, adapun hasilnya setelah di running akan seperti ini, akan menampilkan data yang ada di database kita kemarin. Nah, kemarin setelah sudah menambahkan dua uh, data berarti nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini menggunakan itu ya, Apa? list view ya. Oke okay, baik terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan ke 10 ini e, cukup sekian. Adapun untuk lebih jelasnya lagi silakan kalian tonton video praktikum yang nanti akan kita share di Google Classroom atau e, bisa dilihat linknya di e, description dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam budi luhur.